ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا حول ولا قوة إلا بالله ونقول بالله التوفيق كتابنا muka surat 182 berkenaan dengan para ulama yang menetapkan zakat pada madu, iaitu kita perenggan yang ketiga tu. Abu Hanifah berkata hanya saja madu wajib dizakati 1/10. Ini pandangan Abu Hanifah jika diambil dari negeri yang berlaku padanya zakat, negeri yang ada zakat, maksudnya yang mesti negeri orang Islam lah yang mesti dikeluarkan zakat, dia ambil 1/10. Ini kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Adapun jika diambil dari negeri yang berlaku padanya pajak hasil bumi, pajakkanlah, pajak bahasa kita jugalah pajak tu, ya? Maka menurutnya tidak ada padanya pungutan apapun. Sebab kawan tu dah susah payah tadi bayar duit pajak ke semua kan. Alasannya negeri yang berlaku padanya pajak hasil bumi, pemilik madu telah mendapatkan beban, beban pungutan atas hasil bumi berupa buah-buahan dan tanam-tanaman. Dia dah bayarlah duit daripada hasil bumi tu, nak kena bayar pula apa nama madu tadi kan, gitu. Jadi dia kata tak kenalah. Oleh kerana itu tidak diwajibkan lagi padanya hak yang lain. Sedangkan negeri yang berlaku padanya zakat, pemilik madu tidak dikenakan beban apapun pada madu itu. Untuk itu wajib dikenai pungutan zakat atas madu miliknya, gitu. Baik, itu jelas ha? Adapun Imam Ahmad tidak membezakan kedua negeri tersebut dalam masalah ini. Beliau tetap mewajibkan zakat pada madu yang diambil dari daerah milik seseorang atau dari daerah tanpa pemilik. Siapa saja pergi ambil madu itu dia kena keluar zakat, ini kata Imam Ahmad. Baik daerah itu berlaku pada zakat ataupun pajak hasil bumi. Kemudian para ulama yang mewajibkan zakat pada madu berbeza pendapat pula. Ha, yang kata wajib zakat madu ni khilaf pula. Fiqah ni dia memang khilaf semua. Sebab dia panggil faham nas tu berbeza. A faham macam ni, B faham macam ni. Jadi berapa ramai ulama tadi kan, masing-masing ada karang buku dia, masing-masing ada karang kitab dia, dan masing-masing buat mari dalil-dalil dia. Jadi kita nak bab fiqah tu orang kata jangan cerita, confuse. Sampai bila kita nak confuse? Kan? Orang yang tak mengaji, ya confuse, tak mengaji tak confuse dah. Kan dia pun tak boleh cerita benda ni. Benda hadis pun semua tu, sebab tu ada ustaz-ustaz yang nak baca kitab sahih Bukhari di masjid. Dia berkata, "Eh ustaz, jangan baca ni. Dalam ni ada cerita boleh mengelirukan kefahaman masyarakat awam." La ilaha illallah. Takkan kita nak biarkan orang awam ni dalam keawamannya sampai kiamat? Kan? Kita kena keluarkan dia daripada kepompong. Kepompong awam ni tadi kepada kepompong orang yang berilmu. Sebab tu buat apa guna kelas-kelas kat masjid-masjid ni untuk apa? Takkan baca benda yang mereka dah tahu dah. Baca kitab Hidayatul Sibyan, semua benda mereka tahu dah. Benda yang tak ada dalil, buku Hidayatul Sibyan sampai ni. Ya? Kan? Nipis lagi. Lebih kurang 40 muka surat. Ya? Kan? Cerita pasal hukum, akam. Hari tu. Nak cerita lebih sikit, mereka tak bagi. Takut orang confused. Confused, apa pernah dengar elok-elok tak confused lah. Kan? Itu cerita dah. Baik, khilaf. Berbeza. Jadi mereka yang mewajibkan zakat pada madu ni, ha, bila kita sebut mereka yang mewajibkan, ada yang kita baca hari tu yang tidak mewajibkan, itulah yang rajihnya insyaAllah. Kan, tu sudah dah. Sebab maknanya bukan maksud dia yang kita baca hari tu bahawa zakat kan. Cumanya dia macam upah kepada kerajaan tadi kan. Itu cerita dia. Dia ambil. Ha, sebagai apa? Dia minta kepada kerajaan supaya jaga tempat ni, jangan bagi orang ambil madu dia. Jadi dia bayar 10 daripada hasil dia tadi kan, yang kita baca dulu tu, yang kata tak wajib zakat ni. Hak kata wajib zakat dia berbeza pendapat tentang apakah ada nisab. Nisab ni berapa botol, berapa kilo dia nak kena bawa keluar kan. Itu nisab. Bila ambil yang madu tu ada botol besar ni, bagi dengan 10. Satu bagi dengan 10, dapat 10 cawan ni, 10 gelas ni. Jadi maknanya hak satu ni zakat, hak 9 ni kita punya. Tak boleh juga sama banyak. Kena kira bagi sama banyak. Biar boleh 10. 10 pijagari. 10 pijagari, 1 pijagari. Hak apa nama? Hak zakat dia kata. Hak 9 lagi. Hak kita punya. Itu cerita dia.
Jadi ini maknanya mereka yang mewajibkan zakat, dapat kata apa, khilaf juga. Adakah ada nisab? Nisab ni maksud dia hitungan. Batas minima mulai berlaku padanya zakat ataukah tidak? Ataukah tidak ada, dia kata. Terdapat dua pendapat. Pendapat pertama dia kata wajib dizakati baik sedikit maupun banyak. Macam tadilah kita kata. Kita kata ada 10 kan, kalau 10 cawat, 10 ni 10 gelas ni. 10 ni. Ya kan? Jadi hak satu ni hak zakat. Hak 9 lagi hak kita punya. Kalau tak bagi-bagi tengok tak sama banyak juga. Kena cari yang kecil lagi lah. Bekas kecil lagi daripada. Botol minyak gamat ke? Botol minyak gamat eh, kecil je. Ha, 10 botol. Itu cerita dia. Tak kira dia kata. Ini pendapat yang apa? Pertama, baik sedikit maupun banyak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Kedua, ia memiliki nisab yang tertentu. Kedua pula dapat kata ada nisab yang tertentu. Ada berapa kilo yang di mana tetapkan. Ini cerita dalam mazhab kan, dalam kitab fiqh mazhab. Baik, para pendukung pendapat kedua berbeza pula. Khilaf lagi. Dalam khilaf ada khilaf, dalam khilaf ada khilaf. Okay, dalam kulit ada kulit, dalam kulit ada kulit apa dia? Jagung. Dia membuat teka tu. Ha, gitu. Baik. Dia kata Abu Yusuf. Abu Yusuf ni maknanya dia antara apa nama orang kuat Abu Hanifah lah. Abu Yusuf Muhammad bin Al-Hasan, orang kuat al-Imam Abu Hanifah, orang kuat mazhab Hanafi. Ya. Yeah. Dia berkata nisabnya adalah 10 ritil. Ha, ritil ni ulama jadi khilaf masalah nak kira ritil ni. Ritil ni satu perkiraan sama ada dia ni timbangan, sesuatu yang ditimbang ataupun yang disukat, ritil. Dia berbeza mengikut negara, mengikut negeri. Ha, gitu. Dia ada buku, cerita buku ni bagus lah. Bukan buku cerita. Buku Al-Maqayis wal-Maqadir Indal Arab. Sukatan dan timbangan di sisi orang Arab. Cerita ritil, cerita rubuk, cerita ramah-ramal, cerita macam-macam lah. Dia punya istilah-istilah. Kan? Ha, dia kata ritil. Dia kata ritil sini. Mi'yarun yuzanu bihi au yukal. Ritil. Sesuatu yang digunakan untuk ditimbang ataupun disukat. Dikatakan ritil. Dia kata akan dia ni yakhtalif bi ikhtilafil balad, maksud dia berlainan ikut negeri. Kalau ikut Mesir, dia kata satu ritel 12 auqiyah. Auqiyah ni berapa benda pula? Satu auqiyah 12 dirham. Cerita dia lebih kurang, dia kata kalau timbang 444 gram. Maknanya satu ritel 444 gram takriban, lebih kurang dekat setengah kilo. Tak sampai setengah kilo, 444 tambah lagi berapa? 56 gram lagi, tak banyak dah. Okey. Ha, gitu. Lebih kurang tu lah. Ha, ni maksud dia bab retail ni kan, bab sukatan dia ikut. Kalau disebut ni retail Baghdad, lain pula. Ritual Baghdad lah pula. Timbang ni nak dapat apa dia tak? Itu maksud dia ikhtilaf fil balad. Cuma sekarang ni dunia dah jadi sempit. Benda tu jadi sama. Dulu berbeza, Mesir lain, Baghdad lain. Timbangan dia tak sama. Kan? Auqiyah, dirham, kan dinar sekarang, Jordan sekarang bukan sama dengan dinar dulu. Tak sama. Jadi tengok keadaan, dia panggil zuruf semasa tadi macam mana. Ha, gitu, waqi' semasa dia. Itu cerita dia. Ha, betul tadi kan. Kembali kepada zuruf lah, penggunaan semasa tu. Macam kita ni kita faham sangat lah. Ha, kan? Oh, 100 gram, 200 gram, 1000 gram sama dengan 1 kilo. Ha, kan? Kita faham lah. Ha, gitu. Baik, dia kata betul. Nisabnya ada 10 ritel. Muhammad bin Al-Hasan berkata 5 firak. Ini satu istilah juga. Satu firak sama dengan 36 ritel Iraq. Ha, kan? Sementara Imam Ahmad berkata nisabnya adalah 10 firak. Nak cerita pun kita bukan guna benda-benda pun ni. Baca je lah. Ha, kan? Bukan nak balik bisukat di rumah apa semua ni. Lah ni pakai kilo semua. Ha, gitu. Ha, kalau nak bayar zakat ni orang tak kira dah, pergi serah ke jabat apa lah, kat jabatan apa, jabat zakat dia kira habis semua dah. Jadi begitu. Baik, kemudian para pengikutnya pula, pengikut Imam Ahmad, berbeza pula, berbeza dalam menentukan ukuran satu firak tu berapa.
Khilaf juga ni. Kita ni kalau kita nak kira bab grand-grand tu pun khilaf juga kalau ikut tu. Okay. Tapi sekarang ni kuranglah khilaf, sebab apa? Zaman teknologi ni, dunia dah jadi besar ibu jari kan. Ha gitu. Bukan besar ibu jari, besar jari telunjuk. Enter bukan pakai ibu jari kot. Enter pakai ni kan. Kecil lagi lah pada ibu jari. Kan? Enter pakai ibu jari kan. Bukan pakai ni kot. Ni pakai nak pimik duit kot. Tekan. Ambil AC baru boleh pakai ibu jari. Ha tu. Sampai kepada tiga pendapat ni berbeza anak murid dia saja. Kan? Pertama, sebab tu kalau jenis periksa-periksa, jenis masuk mengaji apa, jenis periksa, jenis fiqah ni susah hati lah. Kena hafal semua ni. Kena hafal satu firat, satu ritual, berapa-berapa ni kena hafal. Keluar-keluar pada pintu tu lupa habis dah. Pasal apa nak periksa? Pasal kita di tempat kita bukan guna benda ni pun kan? Tak guna. Ha, tu cerita dia. Bila kita guna selalu tak apalah. Dia kata satu firat sama dengan 60 ritual. Itu yang pertama. Pendapat kedua kata satu firat sama dengan 36 ritual. Ketiga, pendapat yang ketiga kata satu firat sama dengan 16 ritual. Pendapat terakhir ini merupakan makna lahiriah perkataan Imam Ahmad. Wallahu a'lam, dia kata. Tiga itu. Pening. Baik, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang membayar zakat. Ini orang bayar zakat ada doa khas untuk dia ni. Kan? Ada hadiah daripada Nabi SAW untuk orang yang bayar zakat. Apabila datang kepada Nabi SAW seorang yang membayar zakat, maka beliau SAW mendoakannya. Terkadang beliau SAW mengucapkan Allahumma barik fihi wa fi iblihi. Ya Allah, berkatilah padanya dan pada untanya. Tapi sekarang ni korang tak bagi zakat dengan unta, tak kan nak baca doa unta juga. Mana tahu kot korang tu dia hafal doa ni wa fi iblihi. Kan? Kawan tu pun amin. Unta tak ada pun. Kan? Ha gitu. Ikutlah kalau dia bagi zakat dengan emas, apa nak emasnya lah. Ha gitu. Terkadang Nabi mengucapkan Allahumma salli alaihi, ya Allah, selawatkanlah ke atasnya. Ha gitu. Kemudian larangan mengambil harta terbaik. Oh ni, ini tukang pungut zakat ni. Dia tak boleh pilih tengok oh mana hak baik sekali pun ambil untuk zakat, tak boleh. Ini ditentukan oleh orang yang bagi zakat tadi. Bukan termasuk petunjuk beliau SAW mengambil harta terbaik ketika menarik zakat. Ini malah pemungut zakat lah, amil. Amil yang pergi ambil zakat tadi kan. Dia tak boleh pimbik, ya, tengok mana paling baik sekali ambil, tak boleh. Bahkan yang diambil adalah harta yang bernilai sedang. Hak bukan hak teruk, bukan hak rosak. Hak biasa. Bukan hak teruk, oh ni buah ni kilat-kilat ni, baju lebih sikit. Ini baju kurang ada. Ambil hak pertengahan, hak pertengahan. Jadi orang yang apa nama pemungut zakat ni, dia mahir lah. Pemungut zakat ni maknanya kalau dulu dia mahir lah bab-bab ni. Dia tahu tengok benda mana elok, benda yang paling elok, mana yang sedang. Sebab dia kerja hak tu. Kerja dia hak tu kan. Ha gitu. Oleh kerana itu beliau SAW melarang Muaz melakukan perbuatan demikian. Nabi tak bagi Muaz buat macam tu. Hadis kan footnote bawah tu. Bawah dia kata apa? Hadis Ibn Abbas bahawa Mu'az berkata Rasulullah SAW mengutusku seraya bersabda, sesungguhnya engkau akan mendapati kaum dari kalangan ahli kitab. Jadi Yaman, puak Yaman ni puak Nasara, Nasrani, Kristian, dia masuk Islam. Ajaklah mereka kepada persaksian bahawa tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah. Dia pun sembah Isa kan. Dan bahawa aku adalah Rasulullah SAW. Apabila mereka taat akan hal itu, maka beritahukan pada mereka bahawa Allah mewajibkan atas mereka 5 kali salat dalam sehari semalam. Rukun Islam. Jika mereka taat akan hal itu, maka beritahukan pada mereka bahawa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, yang zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Maksudnya zakat ini diberi kepada ahli qaryah, ahli negeri lah, tidak dipindah kepada luar negeri. Ha gitu. Nabi tak suruh hantar balik Madinah pun. Jika mereka taat akan hal itu, maka berhati-hatilah engkau dengan harta terbaik mereka. Jangan ambil harta yang baik sekali. Ya kan? Takutlah akan doa orang yang teraniaya. Oh, jangan menganiaya orang. Kerana tidak ada antara doa itu dengan Allah hijab. Tak ada penghalang lah antara doa tadi dengan Allah Ta'ala. Allah terima makbul terus doa orang yang kena zalim tadi. Ha gitu. Baik, seterusnya tindakan terhadap harta zakat
Beliau SAW melarang seseorang membeli sedekahnya. Ha. Dia sedekah, lepas tu dia tengok kawan tu pun buat tak layan. Dia sedekah basikal ke apa-apa ke kawan tu kan. Kawan tu tak tengok, tak jaga, kena hujan, kena panas berkarat. Dia kesian tengok basikal dia. Dia pun minta beli, aku beli, minta beli RM100. Padahal dia bagi saja kawan tu. Tak boleh. Ha kan? Tak boleh. Kal-kal-kal ya'udu fi qaydi, seperti anjing jilat balik muntah dia. Makan balik muntah dia. Bila kita sedekah tu orang pejam mata lah. Pejam mata. Biar pilih nak buat apa pun. Dia nak jual kat kelimboin apa, kelimbotel ke apa-apa. Besi buruk tu kan. Nak jual. Sebab kita tak ada nak buat apa-apa. Sebab kita dah sedekah. Hadis bawah tu. Kisah Umar. Umar Al-Khattab. Funuh dah kan 342 tu. Bahawa dia menyerahkan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah. Lalu dia mendapati kuda itu dijual. Tengok kuda tu orang tengah duk bida nak jual kan. Dan dia berkeinginan untuk membelinya. Dia tersedekah jalan Allah Ta'ala. Kemudian dia nak beli balik ya. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka beliau menjawab, jangan engkau membelinya dan jangan kembali pada sedekahmu. Dilarang. Kita bagi kereta kat ayah kita. Kan? Lepas tu ayah kita pun wafat rahimahullah. Kan? Kereta tu jatuh mana jadi harta pusaka lah kat sana apa. Kita pun nak pergi, tak apa, aku beli balik kereta tu. Kat adik, jatuh kat adik kita ke apa-apa. Tak apa, abang beli balik kereta tu boleh. Abang bayar RM5,000 kan. Padahal dia bagi kat ayah dia percuma lah. Tak boleh lah. Itu kita dah bagi ke orang ni. Patah balik kat kita. Jangan kembali kepada kepada kita. Tak kisah baju ke apa ke. Periuk ke. Dia tak boleh beli je lah. Maksudnya kalau orang beli ke ambil ke. Tak boleh. Kalau orang tu sendiri pulang balik ke. Tak boleh. Tak boleh. Kan hadis kata gitu. Hadis kata, jangan engkau membelinya dan jangan kembali pada sedekahmu. Maksudnya walaupun orang tu nak bagi. Tak payah terima. Kita nak bagi ke orang lain. Ni aku punya asal. Siapa nak bagi kau balik. Gitu. Tak kira lah apa benda pun. Pinggan, cawan, mangkuk ke apa-apa. Kan? Hadis kemah tak? Ya. Nabi ya. Hadis kemah dia tak Nabi cakap. Maknanya tentu ada hikmahnya yang apabila Nabi SAW cakap mesti ada hikmah dia. Sama ada hikmah dia tu kita faham ataupun kita tak faham tu ya. Ada sama ada hikmah tu kita dapat korek, kita dapat tahu ataupun hikmah tu kita tak tahu ataupun hikmah tu nanti kita tahu. Sekarang kita tak tahu. Jadi maknanya mungkin kita boleh fikir apa hikmah Nabi cakap begini. Mungkin kita boleh fikir benda hikmah tu tak masalah apa. Ada hikmah yang kita tahu, ada hikmah yang kita tak tahu. Dan sebagai orang dia boleh korek, dia boleh cari apa hikmah dia. Tentu ada hikmah yang terbaik lah. Hikmah yang baik. Sebab Nabi SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap ikut hawa nafsu sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa yang Nabi cakap itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi kalau siapa-siapa dapat renung-renung tengok apa hikmah Nabi cakap dia ni, alhamdulillah. Gitu. Sebab Nabi cakap ni jawamiul kalim. Perkataan yang mengandungi sejuta makna lah. Gitu. Baik. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam ada menghutang harta zakat. Oh, Nabi pernah berhutang, pinjam dulu harta zakat untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebagaimana ketika beliau sallallahu menyiapkan suatu pasukan dan kehabisan unta. Unta untuk bawa tentera tadi tak cukup, tapi hak Baitul Mal ada. Kan? Maka beliau SAW memerintahkan Abdullah bin Amr bin Al-As untuk mengambil unta-unta sedekah tadi. Bawa pergi, pinjam. Nanti kita bagi balik, bayar balik kepada Baitul Mal. Boleh. Jadi kalau kita nak pinjam ke Baitul Mal, boleh ya. Buat surat lah. Buat surat. Surat cok. Bagi hadis. Ha? Bagi hadis. Kan? Pergi jumpa pengarah ke Baitul Mal ada. Pengarah kenal-kenal pengarah Baitul Mal pun okey lah. Kan? Ni tunjuk kitab dia. Kitab Wahabi ni kita tak boleh pakai. Nah. Nampak apa dah? Ha gitu. Jadi tunjuklah ambil hadis asal lah. Kita asal hadis asal tu kan. Riwayat siapa tu? Riwayat apa nama? Abu Daud kan. Bawa kitab Abu Daud kan dia tunjuk. Saya nak buat pinjaman loan. Saya nak buat loan Baitul Mal. Kan kalau dia buat gitu, kita ni boleh selamat daripada riba banyak dah. Kan? Tak lama bank tutup habis eh.
semua pinjam tak ada bunga. Kan? Ha gitu. Tapi kalau orang betul beriman, dia kena bayar dah lama pinjam. Sebab Nabi kata la tahillu sadaqah lil ghani al muktasib. Tak boleh, tak halal sedekah untuk orang yang kaya yang boleh bekerja. Mana dia bila dia ada kemampuan apa semua tadi, dia bayar balik ya. Kan? Dia pun tak mau buat skim macam tu no. Pinjaman. Bayar balik. Kita ulah ni orang tak mana kan? Tak mana lagi pun bukan harta pak dia, zakat tu. Bukan? Itu tak ada maknanya. Kalau orang tu tak, memang termasuk asnaf yang 8, memang layak dia dapat pun. Tapi sekarang dia ada buat kan, buat untuk buat rumah. Kan rumah zakat di belah Kedah sana ada. Rumah apa nama di, daripada zakat. Pejabat zakat bagi rumah pada satu keluarga. Tengoklah keluarga ni kalau dia tak mampu gini, bagi satu rumah, sebuah rumah. Harga dalam RM30,000 ke RM20,000 ke rumah yang ada dua bilik kan. Sekarang dia buat kat sini, tak tahulah kat Kedah ada. Bukan PRT, bukan zakat, Baitul Mal. Ah, Baitul Mal, sumbangan Baitul Mal. Ah, tu bagus tu, alhamdulillah kan. Jadi maknanya tak ada lah orang susah-susah kan. Nak gitu. Susah maknanya nak sewa, nak apa, apa cerita dia. Jadi meringankan beban orang yang yang asnaf yang yang lapan itu. Itu dia kata. Cuba tengok jadi apa nama footnote bawah tu 344 tu, dia kata dalam sanad terdapat perawi yang tak dikenal lah. Jadi apapun maknanya dia kata sanadnya hasan. Ha gitu. Kalau ikut jalur yang lain lah, daripada jalur yang yang lain, maka dia kata sanadnya hasan. Daripada jalur Ad-Darqutni dia menilainya sahih. Dalam perkara yang disitir oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, dia lah cerita tu. Baik, biasanya beliau SAW memberi cap pada unta sedekah. Cap kat telinga dia kan, kalau hari ni dia pun pakai tu lah kan. Maknanya nak kenalkan unta tu zakat, unta zakat. Dia cap dengan tangannya, dengan tangannya sendiri. Cap tersebut dibuat pada telinga unta. Itu. Jadi kalau footnote bawah tu tengok 345 bawah tu, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pergi menemui Rasulullah SAW membawa Abdullah bin Abi Talha, adik dia. Adik apa adik? Adik satu mak pak lain, adik tiri kah? Satu mak pak lain. Ha, pak lain, satu mak. Okey, dia buat adik dia. Mak dia kata hang bawa pergi jumpa Nabi SAW bagi tahnik. Ha, dia suruh Anas ni. Ni lahir-lahir tak minum susu lagi. Bawa pergi kat Nabi bagi tahnik lo. Akan apa nama tadi? Ha, itulah. Kemudian aku mendapatinya. Dia pergi dia tengok Nabi SAW ni ada di tangannya cap yang beliau gunakan untuk mencap unta sedekah, unta zakat. Sedekah ni unta zakat lah maksudnya, bukan sedekah biasa ni. Unta zakat. Lagi tu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Az-Zabaih disebutkan dengan lafaz mencap kambing. Oh, dicap kambing sebagai kambing zakat lah. Aku kira beliau mengatakan pada telinganya, maksudnya dicap di telinga, tanda-tanda dia mencap unta tunggangan yang didatangkan kepadanya dari negeri taklukan. Maksudnya jizyah. Macam gitu. Dia buat mari kepada maka Nabi SAW tanda ni unta yang apa nama jizyah. Ha gitu. Baik, jika beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi perkara sulit, maka beliau mengambil lebih dahulu sedekah dari orang-orang kaya. Oh, tak cukup haul lagi. Tak cukup haul lagi. Ha kan? Maknanya duit dah ada lah. Maka Nabi ambil dulu zakat daripada orang kaya sebab ni keperluan negara ataupun keperluan umat tadi. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil lebih dahulu daripada Abbas, pak saudara dia. Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi Islam. Dia ambil sedekah yang ni zakat untuk 2 tahun. 2 tahun dia ambil siap-siap. Tahun ni dan tahun depan. Ha gitu. Okay. Ukuran dia macam mana? Maknanya nisab dia tadi nisab apa minima, nisab minima lah. Dia kira yang paling sedikit lah. Kalau had lebih tu, dia kira lain lah. Kira had minima, had paling kurang sikit. Paling kurang. Nisab dia tadi berapa? Ha gitu. Untuk 2 tahun dia ambil siap-siap. Dia fuh nak bawah tu dia cerita panjang lah. Sekali dengan cerita tentang sanad dan sebagainya. Begitu.
Ada cerita dalam bawah ni, dia cerita tentang saya baca tadi, Umar, dia Nabi suruh Umar pergi ambil zakat, dia pergi minta dekat Abbas, kena marah dengan Abbas. Apa nama, Umar balik beritahu Nabi, Abbas marah dekat dia. Nabi kata, "Salah, aku ambil dah 2 tahun dah. Ambil untuk Abbas dah ambil dah 2 tahun punya dah ambil dah." Patut dia marah. Dan macam aku punak bawah ni. Tu. Ni bawah ni. Punak yang 3 4 6 tu baris 1 2 3 4 5 6 7 8. Tu kan? Punak 3 4 6 tu bahawa Abbas kan? Mazi yang Nabi hantar Umar tu bawah tengok. Okey. Tak mana saya baca dia tu. Ha tu, bawah ha, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah sekali tu. Ha kan? Ha, dinukil pula dari Ibn Hadis Ibn Abbas bahawa Nabi SAW mengutus Umar sebagai petugas penarik zakat. Amin. Beliau mendatangi Abbas, namun Abbas bersikap keras kepadanya. Marah kat dia. Ha kan? Umar memberitahu hal itu kepada Nabi SAW. Dan beliau bersabda, ni boleh ke Syiah? Tu Syiah depa kan, depa kata tengok ni. Tu depa ke Abbas ni Ahlul Bait kan? Abbas dah Ahlul Bait. Tengok. Abbas ni pun tak suka kat Umar, depa kata Syiah. Syiah. Tambo depa ambil kan? Sesungguhnya Abbas, zakat hartanya telah kami ambil lebih dahulu untuk tahun ini dan tahun depan, kata Nabi Islam. Barulah Umar faham. Nah, sebelum tu dia tak dapat penjelasan lagi kan? Ha gitu. Tapi dia kata dalam sanadnya terdapat kelemahan. Itulah cerita dia bawah tu. Tapi maknanya bawah sekali tu, bawah yang buku surat 186 tu kan. Footnote bawah sekali tu dia kata apa? Dia kata sini, akurasi kisah pengambilan lebih dahulu atas sedekah Abbas bukan perkara mustahil. Berdasarkan keseluruhan jalur-jalur periwayatan tu, banyak riwayat. Mari. Doa dia terangkat lah jadi hasan liriri. Contoh dia. Habis tu. Pasal petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam tentang zakat fitri, zakat fitrah. Siapa yang dikenai kewajipan zakat fitrah dan berapa jumlahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri kepada setiap muslim dan orang yang berada dalam tanggungan dia. Muda, tua, lelaki, perempuan, merdeka dan hamba. Sebanyak 1 sa', 1 gantang. Segantang 4 mud. Satu mud ni lah. Satu mud ni tapak tangan orang yang sederhana lah. Bukan orang besar sangat. Orang kecil sangat. Sederhana. Dia ambil tu kan. Satu mud. Dua mud. Tiga mud. Empat mud lah. Empat mud. Segantang. Baik. Kurma atau apa nama, satu gantang syair. Jenis gandum yang rendah mutunya. Apa nama tu lah. Gandum. Ada pun buat roti tu lah. Kan ada roti apa? Capati. Bukan. Tu. Tak tahulah. Tapi dia bukan gandum yang macam barley. Bali ke? Bukan. Tapi kalau saya tengok dalam kamus dia panggil syair tu, dia kata barley. Tak apa lah. Tak tahu. Kita tak makan benda ni. Kan? Itulah. Tapi dia dah kata gandum yang rendah mutunya. Bukan Faiza punya tu kot. Ha, tu buat kuih kan? Ha, ni kau buat. Buat capati bukan kau pun. Tak tahulah. Sejenis gandum. Belum jadi tepung lagi. Kan gandum ni banyak al-qamah kan? Ada banyak jenis. Bijirin tu kan? Bijian tu. Atau satu sa' mentega kering. Keju. Susu yang telah dimasak. Ha, kan? Sampai kering. Ha, tu. Satu gantang. Atau satu sa' anggur kering. Nah, itu yang Nabi perintahkan untuk dibayar zakat. Kalau kita di sini berat. Diriwayatkan pula daripada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz atau satu sa' tepung. Kan? Ini dah jadi tepung lah. Ha, tadi masih lagi bijirin. Ha, tu. Dan diriwayatkan juga daripada beliau Islam setengah sa' daripada bur. Bur ni gandum juga. Dia kata apa? Gandum yang bagus mutunya. Ha, ni gandum yang elok. Ha, gitu. Ni orang buat roti high protein tu ke? Tepung high protein tu ke? Ha, kan? Ada pun yang terkenal bahawa Umar. Tapi ni riwayat ni mana daif lah.
daif. 348 tu kan? 348 tu. Sebut dia, kedaifan dia sebut sebab apa tu? Bawah tu. Ya, sebab ada. Dan dia kata tidak ada yang meriwayatkan Sulaiman bin Aqam ni hadisnya matruk. Nampak tak? Bawah ni, funak bawah, baris bawah ni kan? Sulaiman bin Aqam, hadis sementara hadisnya ditinggalkan. Itu, daif. Adapun yang terkenal bahawa Umar bin Al-Khattab menetapkan setengah sa' bur, setengah gantang bur, kan? Gandum yang baik tadi, menggantikan posisi satu-satu sa' satu gantang daripada hal-hal yang disebutkan di atas lah tadi kan, anggur kering, keju, kepala-kepala tadi kan, yang disebut tadi kan, disebutkan di atas. Demikian disebutkan oleh Abu Dawud. Dalam footnote ni disebut sanadnya hasan, tapi dalam kitab saya satu lagi dia sebut sanadnya daif. Oh, dalam buku saya ni sebut sanad dia daif. Sebab apa dia sebut sini? Dalam sanad tu ada orang yang bernama Abdul Aziz bin Abi Ruwad begitu, yang diterjemahkan oleh Ibn Hibban dalam Majruhin. Ya, mana dia ni orang yang daif lah ni. Begitu. Tapi di sini disebut hasan. Jadi maknanya bab tashih atau daif hadis ni ijtihad muhaddisin kan. Hak ni kata sahih, ni kata daif macam tu. Tapi jarah muqaddam ala ta'dil lah kalau ikutnya. Baik, dalam as-sahihain, hadis sahih Bukhari Muslim, disebutkan bahawa yang menetapkan hal itu adalah Muawiyah, bukan Umar. Yalah, maknanya tadi sebutlah kan, maknanya sebab dia bercanggah dengan adalah hadis dalam sahih Bukhari Muslim, hadis dalam Abu Dawud. Tadi kata Umar kan, ni kata Muawiyah. Ha, gitu. Tengok dia kata, sehubungan dengan ini dinukil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah athar berstatus mursal, tidak menyebut perawi langsung daripada Nabi sallallahu alaihi. Hadis mursal ni tabi'in sebut nabi, dia tak sebut sahabat. Dia kata kata Nabi SAW, Nabi SAW melakukan demikian, Nabi SAW melarang yang demikian. Jadi mana tabi'in kata, dia tak pernah jumpa Nabi pun, dia tak sebut sahabat di atas dia. Maka tu panggil hadis mursal. Bila hadis mursal ni daif gitu. Tapi kalau banyak jalan yang mari cerita macam tu, dia saling kuat antara satu sama lain lah. Gitu dia kata. Di antara asal-asal tersebut hadis Abdullah bin Sa'labah, ini juga daif. Hadis Muttarib. Hadis Muttarib ni apa dia? Hadis yang tak boleh terjeh, tak boleh nak terjeh, mana satu yang boleh diambil. Maka dua-dua tak terima, tak diterima. Itu maksudnya. Hadis Abdullah bin Sa'labah bin Abdullah bin Abi Su'air, dari bapanya dia berkata, Rasulullah bersabda, satu sa' bur atau qamah atas setiap dua orang. Maksudnya seorang setengah lah, seorang setengah kentang lah. Riwayat ini dikutip oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, tapi hadis daif, daif, lemah. Kemudian Amr bin Shu'aib meriwayatkan daripada bapaknya, daripada datuknya, bahawa Nabi SAW mengutus penyeru di lorong-lorong Mekah. Ketahuilah, Nabi kata, sesungguhnya Nabi suruh orang ni katalah, ketahuilah sesungguhnya sedekah fitrah adalah wajib atas setiap Muslim, laki-laki dan perempuan, merdeka atau budak, muda atau tua. Dua mud qamah. Dua mud qamah ni setengah gantang lah. Jenis gandum yang bermutu bagus atau selainnya satu sa' makanan. Kalau lain daripada qamah, dia kata satu sa' makanan. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Dalam kitab saya hasan gharib, dalam kitab saya Arab ni, dia kata hasanun gharibun. Hak ni ditulis terjemah hasan sahih. Ha. Jadi takkan Imam Tirmizi kata dua benda kot. Ni kitab terjemah kata hasan sahih. Dalam kitab Arab ni dia kata hasan gharib. Okey. Ha, gitu. Jadi apa pun nak ceritanya, hadis ni daif. Dengan sebab apa? Li'annahu min riwayati Juraij bin Amr bin Shu'aib. Kenapa? Terdapat seorang yang bernama riwayat Juraij, apa nama, Ibnu Juraij, Juraij kan, Ibnu Juraij daripada Amr bin Shu'aib. Ibnu Juraij ni dia orang mudallis. Mudallis ni suka sembunyi. Dia sembunyi sesuatu kerana ada kepentingan dia. Contohnya dia nak bagi tok guru dia jadi apa? Jadi siqah. Dia tak sebut nama tok guru dia, sebut nama orang lain. Dia sembunyi tok guru dia tadi.
ataupun dia sebut nama tok guru dia, nama orang tak kenal. Kan? Ha, padahal nama tok guru dia juga. Ini dia macam helah-helah sikitlah. Ha gitu. Jadi kalau orang jenis ni mana ulama hadis tak terima dia dah lah. Mudallis tadi kan. Kecuali dia sebut kata aku dengar daripada si fulan si fulan. Ha gitu. Tak apalah. Mudallis. Daif hadis ni. Daif. Ad-Darqutni meriwayatkan hadis Ibnu Umar bahawa radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW memerintahkan Amr bin Hazam pada zakat fitri dengan setengah sa' hintah, jenis gandum yang bermutu bagus. Dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Musa. Daif. Sebagaimana ulama menilainya siqah, tetapi namun sebahagian lagi menganggapnya lemah. Ha gitu. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkhutbah di akhir Ramadan di atas mimbar Basrah. Basrah di Iraq. Dia berkata, keluarkanlah sedekah, yakni zakat puasamu, seakan-akan manusia tidak mengetahuinya. Maka beliau berkata, siapa di tempat ini yang berasal daripada Madinah? Dia tanya, siapa daripada orang Madinah di sini? Berdirilah dan ajarilah mereka, kerana sungguhnya mereka tidak tahu tentang kewajipan zakat fitrah. Itu cerita dia. Rasulullah SAW memfardukan sedekah ini satu sa' kurma. Sedekah ni zakat lah. Kan? Atau satu sa' ni gantang kan? Segantang kurma atau segantang syair. Atau segantang qamah. Ini jenis daripada gandum. Atas setiap orang merdeka dan budak-budak. Ha, budak ni hamba lah. Bukan budak-budak kecil tu. Atas hamba. Laki-laki, perempuan kecil dan besar. Ha, gitu. Jadi bila kita tengok ada gandum ni ada jenis-jenis dia kan? Kita beras pun ada jenis-jenis kan? Beras pun ada jenis juga. Beras pulut. Beras nasi dagang. Beras apa lagi? Basmati. Beras siam. Beras apa lagi? Macam-macam beras lah kan? Kalau di kedai tu nama ya. Kena-kena beras sama tapi nama lain. Ha, ni Jasmine, ha, ni Faiza apa lagi. Kena cop ya kan? Nama ya. Ha, gitu. Tapi betul kadang-kadang kita apa nama kita masak ni beras tu dia rasa dia lain. Ha ni kalau bubuh air lebih sikit dia jadi lembek. Ha ni kalau bubuh air kurang je dia jadi itulah. Dia tak sama. Ha kan? Basmati macam food sarai tu dia buat nasi apa? Nasi ayam bermadu. Nasi food sarai bukan? Ha gitu. Ha bukan. Ha kan? Ha tu cerita dia. Pakai beras siang. Beras siang. Di atas orang matur itu tadi kan. Kecil dan besar. Ketika Ali radhiyallahu anhu datang, dia melihat gandum sangat murah. Bila dia sampai ke Kufah, dia tengok, oi gandum murah ya. Maka beliau berkata, Allah telah memberikan keluasan atas kamu sekiranya kalian menjadikan satu sa' dari semuanya. Ha, kan? Dia tengok gandum murah. Ha, gitu. Dia kata, hak, Nabi kata, hak setengah gantang tu, buat menjadi segantang. Pasal murah sangat. Ha, dia kata riwayat ni dikutip oleh Abu Daud kan, lah cerita dia hadis ni sanad dhaif tu ya, sanad dia dhaif. Sanad lemah. Tu bawah tu cerita dia. Al-Hasan tidak amanahnya Al-Hasan tidak menegaskan mendengar langsung daripada Ibnu Abbas. Baik, waktu mengeluarkan zakat fitri dan korban. Zakat fitrah dan korban. Korban raya Allah lah. Tapi hak tajuk saya ni, hak tajuk dalam kitab Arab ni, dia kata fidah, dia kata dia tak sebut pasal korban pun. Kau ni kita mahu tak tahu kalau kitab lain apa orang. Tapi takkan kita Ibn Qayyim ni lain-lain. Satu tajuk kan? Kau ni pihak abang pergi kata tambah ni dan korban. Hak ni dia kata sebut dan korban. Kan gitu. Dia kata sini wa kana min hadyi sallallahu alaihi wasallam ikhraju hadhihi sadaqah qabla salatil Eid. Satu ya. Faham tak? Tak faham kan? Adalah daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat ni, zakat fitrah ni sebelum sembahyang raya. Habis tentu ya. Hak ni sebut zakat fitri dan kurban. Kan, nah gitu. Tak tahu lah, tak pernah ikut dia ambil kitab, takkan kita lain ikut. Hak ni kita Arab ni. Kan? Ini kita terjemahan. Tak tahu lah, saya tak tengok hak dia terjemah hak apa nama. Ni. Arnaud Abdul Qadir Arnaud ni dia ambil buku Arab hak mana. Tak tahu lah, tak apalah. Termasuk petunjuk beliau SAW adalah mengeluarkan sedekah
zakat fitrah sebelum solat Eid dalam kitab As-Sunan. As-Sunan ni kita hadis lah. Dari beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun. Barang siapa yang bayar zakat fitrah ni sebelum sembahyang raya, maka ada zakat yang diterima. Dia jadi zakat lah. Wa man addaha ba'da as-salati, barang siapa yang menunaikannya selepas solat, selepas sembahyang raya, fahiya sadaqun sadaqatun min as-sadaqati, jadi sedekah biasa lah. Dia tak jadi zakat fitrah. Ha gitu. Hadis riwayat Bukhari lah. Jadi maknanya Nabi suruh Rasulullah memerintahkan zakat fitrah ditunaikan sebelum manusia keluar untuk solat. Jadi kita mana baca maknanya cerita dia seawal-awalnya 2 hari sebelum raya. Selewat-lewatnya sebelum solat raya. Paling awal 2 hari. Tapi kita hari ni puasa, hari ni dah kontor dah lepas tu dah. Okey. But distribution reason. Ha? Alasan dia nak distribute duit zakat. Itulah dia maknanya khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata illah dia, sebab dia Nabi kata tu'matan lil masakin. Tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang miskin pada hari raya tu. Kalau dia bagi dia awal lah, habis dah, tak ada dah. Jadi untuk dia guna pada pagi raya tu tak ada lah. Dan zakat fitrah ni pula hanya untuk orang miskin saja. Orang lain tak boleh. Zakat patut tempat kan? Ha? Kalau kita bagi masjid tu, masjid kau satu lah. Takut tepi tempat lain duit. Pergi ke Myanmar ke? Tak, tak. Zakat fitrah hanya untuk orang fakir miskin saja. Hanya untuk di sini saja. Wallahu alam, tak tahulah depa macam mana, depa alasan depa. Alasan depa depa nak anak, tak tahulah. Tanya depa, kita tanya depa. Tanya depa. Okey. Lah ni depa cenderung punya duit tu kan, bukan dengan makanan, komisen. Ha, sebab ada komisen dekat tu. Komisen dekat Amil tadi kan. Jadi maknanya kita ni, kita ambil pilihan sendirilah. Pergi cari orang miskin lah. Orang miskin. Kan? Orang miskin kau nak share bukit lencung. Dia tahu banyak orang miskin kan? Belum kan? Asnaf, dia kata asnaf. Tapi bukan untuk asnaf yang 8. Hanya untuk orang miskin sahaja. Kan? Fukara masakin tu dia lah. Al-amilin tak boleh dapat lah. Ibnu Sabil wal gharimin kan, tak dapat lah. Hanya untuk orang miskin saja. Tapi illah dia, sebab dia sebab, sebab dia untuk makanan orang miskin pada pagi raya tu, hari raya tu. Itu cerita lah. Kalau kita bagi ustaz, dia galak bagi duit tu, bagi apa? Mana di, yang digalakkan adalah hadis adalah makanan tadi lah. Makanan tadi. Sebab tu ada kata seorang sahabat tadi, maknanya Abu Sa'id ke siapa? Abu Musa ke Abu Sa'id dia? Dia kata, aku dulu masa zaman Nabi SAW aku tunaikan dengan makanan, sekarang pun aku akan bagi dengan makanan juga. Ha, gitu. Itu cerita dia. Boleh kan? Jadi konsekuensi dari kedua hadis ini bahawa tidak boleh mengakhirkannya dari solat Eid. Tak boleh. Dan waktunya luput bila solat selesai. Inilah pendapat yang benar. Sebab tidak ada dalil lain yang menyelisihi kedua hadis, dan tidak ada pula keterangan yang menghapuskannya atau ijma' yang menolak mengamalkan keduanya. Ha, gitu. Adapun syekh kami menguatkan pendapat itu dan mendukungnya. Kan? Kita keluarkan sebelum solat hari raya lah. Serupa dengannya pengurutan korban. Ha, dia kata gitu. Sebab tu kawan dia buat tajuk, dia tambah nyeri kan. Yang terlebih macam ni. Korban itu juga. Kalau nak sembelih, mesti selepas solat raya. Tak boleh sembelih sebelum sembahyang. Kita nak cepat, kita pun ha, sembelih dulu baru kita pergi sembahyang. Balik kita lapar. Oh, tak boleh. Ha, dia tak jadi korban dah. Ha, gitu. Serupa dia kata pengurutan korban atas solat imam bukan pada waktunya. Di mana orang yang menyembelih sebelum imam selesai solat, maka sembelihannya adalah daging untuk makan. Ini pula yang benar dalam masalah lain.
Okay? Dan inilah petunjuk Rasulullah SAW pada kedua permasalahan itu. Kemudian zakat fitrah tidak dibahagikan kecuali kepada fakir miskin. Jadi komisen tak boleh, tak lembek itu komisen amal tadi kan, tak lembek pada situ lah. Baitul mal kena ambil duit lain lagi ya, kena bagi gaji lah, ambil daripada duit baitul mal lah kan, sebagai amal tadi. Duit daripada zakat tu tak boleh. Tak tahulah rupa peratus daripada apa, saya tak pernah tanya sebab kita tak pernah bayar kat dia. Saya kira kita hang tak pernah bayar kat aku, tanya aku. Oh, kan. Jadi maknanya kalau boleh tanya-tanya. Jadi amil ni berapa? Berapa komisen dapat? Tidak, orang tak mau jadi amil. Kalau dapat sikit-sikit lah. Kalau tekat 10 ringgit, saya pun tak mau. Kan? Itu cerita dia. Baik. Nak tunggu tu berapa pagi sampai? Sanggup tunggu di pasar malam. Pasar sebulan. Malam. Ha? Sebulan tunggu pasar malam. Oh. Ha, tu dia. Baik. Jadi termasuk petunjuk beliau SAW mengkhususkan sedekah ini kepada orang-orang miskin. Beliau SAW tidak membagikannya kepada 8 golongan secara rata dan tidak juga memerintahkan demikian, serta tak pernah dikerjakan oleh seorang pun di antara sahabatnya maupun generasi sesudah mereka. Ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat 60 tu kan. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allaf fi qulubihim wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil, kan? 8 orang. Ha tu dia. Maknanya orang fakir, miskin, orang yang bekerja, amil pungut zakat, orang yang hati dia berjinak-jinak dengan Islam, dan orang yang hendak memerdekakan diri daripada hamba. Kan? Dan orang yang berhutang. Orang yang berhutang, tak boleh nak bayar hutang dia. Dan orang yang berada di jalan Allah fi sabilillah, dan ibnu sabil, orang yang terputus bekalan dalam perjalanan. Kan, sebagai kefarduan daripada Allah, Allah alim, Allah wa alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Begitu. Bahkan ada salah satu pendapat dalam mazhab kami yang mengatakan, mazhab kami ni mazhab Hambali lah. Ibnu Qayyim dia dalam mazhab Hambali. Begitu. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah kecuali kepada fakir miskin secara khusus. Pendapat ini lebih kuat dibandingkan pendapat yang membolehkan membahagikannya kepada 8 golongan penerima zakat. Ada ulama kata boleh, tapi yang kuatnya tak boleh lah. Hanya untuk orang miskin. Kemudian fasal petunjuk beliau SAW tentang sedekah sunat. Ha, tadi sedekah wajib, zakat. Ini sedekah sunat. Rasulullah SAW adalah manusia paling banyak menyedekahkan apa yang dimilikinya. Beliau SAW tidak pernah menganggap banyak sesuatu yang diberikannya untuk Allah dan tidak pula menilainya kecil. Ha, gitu. Tak seorang pun meminta sesuatu yang ada padanya melainkan diberikannya. Sedikit atau banyak, pemberiannya adalah pemberian orang yang tidak takut miskin. Bagi, bagi, bagi. Ha, kan? La yakhafu al-faqr. Memberi dan bersedekah adalah perkara yang paling disukainya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta merupakan rasa senang dan gembiranya kerana apa yang diberikannya lebih besar daripada kegembiraan orang yang menerima terhadap apa yang diterimanya. Hak dia bagi itu, dia rasa seronok daripada orang yang terima tadi. Orang terima ni seronok dah, tapi dia ni seronok lagi. Oh, gitu. Sebab tu kita ni takkan tak pernah rasa kot bila kita bagi sesuatu pada orang kan. Kita berasa lapang dada kan. Berasa nafas ni berasa lega. Pernah kan? Pernah rasa kan? Pernah. Sebab kita buat sesuatu yang seronok tadi. Allah Ta'ala suka. Dia lihat rasa lain. Ha, gitu. Dia bagi tu dia berasa. Sebab dia bagi min tibi nafsihi, dengan kerelaan hati dia. Bukan kerana terpaksa. Orang lain bagi, dia pun bagi juga. Tabung lalu depan dia tak buat apa. Allah. Nampak dekut sangat. Orang sebelah pun dia tengok. Tangan dia tak masuk poket pun. Ha, kan? Jadi pun orang dah bagi juga, dia pun bagi juga. Oh, keluar. Duit jatuh. Kan, lepas tu boh satu lah, seringgit. Lepas tu orang tepuk belakang dia. Bang, orang bagi 100. Dia tengok orang belakang, wih, orang ni hebat, tegak 100. Bubuh lah tabung 100. Tabung pun jalan. Abang, tu duit abang punya, bukan saya punya. Hak tadi sedekah seringgit je. Dengan kerelaan. Bukan, tak elah juga pokok lah. Orang sebelah duk tengok dia tak ulur. Tabung duk jalan. Kan. Tapi tu
Rupanya hak 100 lagi dia berubah hadiah punya juga. Jatuh. Ha, cerita dia tengok dalam video YouTube tu kan, bertunjuk. Telan ayat liak lah jawab dia. Hari tu tak makan nasi ayam bermadu. Ha kan? Ha tu dia. Baik. Serta tu dia kata di sini. Beliau SAW adalah manusia terdepan dalam kebaikan. Tangan kanannya bagaikan angin yang berembus. Gitu ya. Nabi SAW tadi kan. Jika seseorang yang hajat sesuatu kemudian datang kepadanya, maka lebih diutamakannya atas dirinya sendiri. Ialah macam isteri Nabi SAW kan. Ada satu ibu bawa dua orang anak perempuan, mari minta-minta kat rumah Nabi SAW. Ayah Nabi tak ada. Aisyah di rumah dia ada jumpa sebiji kurma. Sebiji ke dua biji? Sebiji kurma kan? Sebiji kurma? Sebiji ke dua biji? Tak ingat lah. Sebiji dia belah tiga kan? Dia belah tiga. Dia satu anak dia. Jadi bila dia nak makan, anak dia putar air kan? Bagi kat anak dia seorang. Sebelah. Sebiji kurma. Kita tekat sebiji kurma cukup apa? 10 biji kurma tak jadi buah air. Ha gitu. Tapi kalau kurma hak besar cawan ni, kurma ambar. Hak besar tu, hak tu kenyang. Kan? Itu cerita dia. Baik. Terkadang dengan memberikan makanannya dan terkadang pula memberikan pakaiannya. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam meragamkan jenis pemberiannya, terkadang dalam bentuk hibah. Hibah ni bagi macam tu lah, hibah. Kan? Sesekali sebagai sedekah. Dan pada kesempatan lain berbentuk hadiah. Kan? Nah, terkadang pula dengan membeli, kalau ikut dari segi mana, hibah dengan hadiah ni tak ada beza pula. Cuma sikit lah maknanya beza. Bila sebut hadiah ni, maknanya nampak benda tu istimewa sikit lah. Hadiah ni nampak istimewa lah. Kan? Nah, gitu. Terkadang pula dengan membeli sesuatu lalu memberikan harga dan barang tersebut kepada penjual, seperti beliau sedang lakukan terhadap unta milik Jabir radhiyallahu anhu. Oh ni. Ya. Yeah. Nah, dalam perjalanan Nabi nak beli unta dia. Okey. Jadi Nabi dah janji nanti di bawah telefon dia tu, dia kata tu. Kemudian Rasulullah sampai di Madinah. Hadis ni panjang. Hadis ni panjang, cerita dia ambil skrap belakang tu. Kemudian Rasulullah sampai di Madinah, aku pergi menemuinya sambil membawa unta. Masa dalam perjalanan tadi, Nabi kata, Nabi nak, aku nak beli unta ni. Aku nak beli unta ni. Kan? Jadi dia bayar dekat Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ke Abdullah tadi? Jabir bin Abdullah. Kan? Bila dia bayar duit, Jabir kata, biarlah saya nak guna unta ni sampai ke Madinah. Nabi kata, gunalah. Tapi unta tu dah jadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia pun bila sampai Madinah, dia pun bawa lah unta nak pergi hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu memberikan kepadaku harganya. Nabi pun bayar duit dan mengembalikan unta tu kepada aku. Nabi kata, "Ha ni duit unta, ni unta. Ambil kat hang dua-dua." Kita pun boleh buat macam tu lah kalau nak buat. Jual petai. Orang bagi kita RM10. Kita pun bus RM10 dalam poket dia, ambil petai balik. Okay. Sunnah tu. Sunnah tu. Ya, orang jual, kita jual durian Belanda. Okay. Okay. Contoh lain. Dah nampak contoh depan mata tu buat macam lah tu. Pasal nampak kawan kita duk angguk-angguk betul kan. Ya? Dah nak buat bagi dia lawak gelak sikit. Ceria sikit. Habis dah. 2 minit kerja. Okay. Ha, gitu. Baik. Tak parut, tak marah pun. Tak lah. Orang kata apa, bil amsilah, apa nama, dengan contoh-contoh ni kan, nampak jelas sikit lah. Ha, gitu. Jadi Nabi bagi balik kan dah. Duit dapat, unta pun dapat. Seronok lah. Allah, kalau semua orang buat begitu kan. Itu cerita dia. Baik. Sesekali beliau SAW mengutang sesuatu lalu mengembalikannya lebih banyak daripada nilai hutang. Hal lebih tu sedekah lah. Hal lebih tu hadiah. Kan? Okay. Bukan riba. Riba ni maknanya kita perjanjian. Pinjam RM10, bayar RM15 lah. Kan? Okay. Ataupun RM10.50 lah. Macam tu. Lebih utama dan lebih besar. Macam kita ni lah pinjam kat kawan kita
beras jasmine, kita bayar balik beras basmati, Faiza basmati. Orang kawan itu, eh, hang dulu ambil beras lain. Alah ambil, eh, sudah banyak cakap. Hang tak? Nah, itu sunnah. Sunnah Nabi SAW tadi. Kita pinjam kereta kawan kita, minyak tak ada. Iya. Okey. Rupanya memang kereta dia rosak. Kita pun risau-risau nak bubuh. Dia kata aku pakai minyak merah, dia kata. Hak 97 nya. Kita biasa minyak hak kuning tu 95. Hai. Tak gamak kita pun minyak merah juga ah. Tengok dia E dah kita pun bubuh. Tepat-tepat kan. Ha, dah tak apalah. Sampai dekat dia, dia kata kereta rosak, dia kata minyak penuh dah. Tak apa, tukar kan. Kita pinjam korang, kita bagi lebih. Sunnah. Ha, itu dia sunnah. Dia tak payah. Tu saya seronok satu satu buku baca. Ada satu buku kecil kan. Lebih daripada 1,000 amalan sunnah. Amalan sunnah kan. Dalam sehari semalam kan. Buku tu bagus baca. Jadi mana kita buat apa benda sunnah tadi. Sunnah. Itu dia cerita dia. Beliau SAW membeli sesuatu dan membayar dengan harga lebih mahal. Menerima hadiah lalu membalasnya dengan lebih yang lebih banyak atau lebih tinggi nilainya. Nabi SAW macam tu rupa dia. Okay. Semua ini dilakukan sebagai bentuk kelembutan dan meragamkan jenis sedekah serta berbuat kebaikan dengan segala hal yang memungkinkan. Bukan riba ada lah ni. Itu tahadu tahabu Nabi kita. Salim bagi hadiah kamu salim menyayangi. Sedekah dan kebaikan beliaunya dan kebaikan beliau SAW adalah dengan apa yang dimilikinya, dengan sikapnya dan dengan perkataannya. Dengan ayak muka dia, muka manis apa semua tadi kan, dan cakapnya lemah lembut SAW. Beliau SAW mengeluarkan apa yang ada padanya, memerintahkan mengeluarkan sedekah, memotivasi untuk melakukannya dan mengajak kepadanya dengan sikap dan perkataannya. Bila orang pelit dan kikir melihatnya, orang pelit ni orang kedekut, orang kata tak hidup mesin kedekut, niscaya sikapnya akan mengajak orang itu untuk berderma dan memberi. Siapa saja yang berinteraksi dan berteman dengannya sallallahu alaihi wasallam serta melihat jalan hidupnya, nescaya dia tidak dapat menahan dirinya untuk berlapang dada dan berderma. Termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak berbuat baik, sedekah dengan hal-hal makruf, sedekah dan hal-hal makruf. Oleh kerana itu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling lapang dadanya, paling suci jiwanya dan paling baik hatinya. Sebab sedekah dan perbuatan makruf memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam melapangkan dada. Atau ditambah lagi dengan apa yang dikhususkan Allah padanya berupa lapang dada dengan sebab kenabian dan risalah, kekhususan-kekhususannya serta hal-hal yang menyertainya. Sifat lapang dada beliau bersifat indrawi dan dikeluarkan darinya bahagian untuk syaitan. Syaitan tak boleh kacau lah. Nabi sedekah, Nabi tak ada sayang-sayang lah. Sebab syaitan tak ada lah sini, semua dah jadi baik lah. Ha kan? Aduk kacau dia pun baik lah. Aduk suruh dia buat baik pula. Sallallahu alaihi wasallam. Habis kita tajuk ni masuk pula pasal sebab-sebab yang melapangkan dada dan kesempurnaannya pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ada satu hari tu, ada satu kisah tu. Yahudi, Nabi ni kan berhutang daripada seorang Yahudi kan. Yahudi ni dia nak tengok Nabi SAW ni betul ke Nabi ni. Dia mari-mari dia pegang Muhammad, kamu ni turunan Bani Hashim memang apa nama, lambat bayar zakat, apa bayar hutang, memang orang kata apa jenis melambat-lambatkan bayar hutang. Umar ada di sebelah. Bila Umar tengok kau ni cekak-cekak baju Nabi SAW, dia tengking kau ni, menggigil kau tu, kena tengking. Terkejut. Maka Nabi kata dekat Umar, Nabi cakap lelak Nabi Umar, sepatutnya kamu ni cakap lelak lah. Suruh dia ni minta hutang dengan elok-elok, dan kamu suruh aku ni bayar hutang dia. Jangan tengking macam ni. Kau tu dah pucat lah, kena tengking. Okay? Ha, jadi maknanya sebenarnya Nabi kata ada 2 minggu lagi. Sebenarnya ada 2 minggu lagi tempoh untuk bayar hutang. Jadi mana Yahudi tadi tengok tentang akhlak Nabi Islam ni, dia terus mengucap 2 kalimah syahadah. Cerita tentang itulah, tentang kelembutan Nabi SAW. Berhenti di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.